Olahraga pagi nih bareng AA saya dari Bali sama Pak Charles dari Lumajang. Halo. Ya. Berjejer karena jalannya kotor. Lewat pabrik ini mah harum bau roti. Mungkaskan karempah dan dengkadir. Bapak orang mana? Hah? Orang mana? Kamu Jing, Kerawang. Iya, sebenarnya desa mana? Atas. Kampek. Iya, makanya Kerawang, Mbah. Ya, Kerawang. Oh, Cikampek teh asupna Kerawang. Abang orang desa Kamojing. Iya. Enggak poe mulung ya. Nah, seberapa kilo sepoe? Pakai karena 45 kilo, Pak. Oh, 45 kilo. Ya. Sak kilo menang seberapa? Gaji tuntun, Mbah. Aju ya, Nak. Tung tunggu Abah bisa make, Nak. Wah. Apa 45 kilo? Ya? Ayo paling 5 kilo. Paling loba 5 kilo. Ya. 1 kilo seberapa? 1.000. Oh, ini dia warga Kabupaten Kerawang dari Kamojing. Sehari ngumpulin ini dapat rata-rata 5 kilo. Harga sekilonya 3.000. Jadi dapat 15.000. Ayo, Pak. Musahakeun saha? Majikan. Anak pembajikan. Heeh. Majikan anak saha? Rani. Rani. Iya. Heeh. 15.000 sapoe mahi. Tah, cukup-cukup ta, Pak. Oh. Oh, iya secukup-cukupnya aja katanya. 15.000 sapoe. Iya. Eh, tapi di lembur ditu nyawah gitu, ngilu kuli-kuli. Enggak. Enggak. Ya. Tinu ye hungkul. Iya. Sapoe 15.000, beas geus 12.000, Bah. Ah terus kumaha kurangna? Anyak kitu we nya. Pagigiran aya. Pagigiran naon? Kayak masihan gitu, Bah. Oh iya. Sari si mana tara ngarambet gitu ka sawah? Ala. Heeh. Teh aya anu sawahna ge teh. Oh, ah, sawahnya udah habis jadi industri. Pabrik. Pabrik. Oh, sawahnya udah habis jadi industri katanya ya. Kan. Pakai perumahan. Ya. Jadi ya Mbah kerjain ini tiap hari. Iya. Ka mana wae nyokotna? Ka BIC. Oh, BIC. Iya. Terus ka KIC. Iya. Oh, ke Kurilingan. KIC, terus Indo Taise ke Kurilingan naik sepeda. Iya.
Luar biasa ini abah ini. Di imas ah si Nini Hungku jeung Incu. 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 Berhiji. Oh, sokor Incu. Ainu jeung Abah berhiji. Anhiji. Ngilu jeung Abah. Anu bungsu. Incu apa nu bungsu? Nu bungsu di jeung eta jeung anak teh hiji. Oh, geningan ngilu jeung Abah teu sorangan. Teu. Ranyohan. Oh, Randa. Naon? Hah? Laki. Lalaki. Oh, lengoh kene. Yang abah kene, ya. Anu bungsu. Anak abah teh hiji. Bungsu hiji. Geus gede. Geus anak hiji. Tapi ngilu jeung abah. Tapi usaha. Usaha nama. Usaha naon? Kan dia bangunan. Oh, anaknya ikut sama abah, suka kuli-kuli bangunan. Rajin. Ngesarapan can abah? Kan bu, can. Arek sarapan mua? Hah? Rek sarapan mua? Ah, gampang engke. Heun teu arek urang dahar. Teh ba di tunah. Lamun dipangmungkuskeun daek. Daek mungkuskeun. Ah, pesenin ke dalam. Ya banyak enggak mau ke dalam. Pesenin nasi goreng. Di langsung di pack buat si Abah. 3 buat anaknya istrinya. 3. Kayak ku abdi disiapkeun nasi goreng. Ya. Jeung Abah. Kayak tungguan heula nya. Jeungeun nyiapkeun Abah. Jeungeun meuli beas. Sama semangat terus. Ya. Yuk sampai dah di tahun seberapa ya? Allah. Lama pak. Gak boleh pakai sepeda terus. Ya. Ini jadi orang Indonesia itu pekerjaannya nggak diukur oleh hal-hal yang formal. Ya. Dia sebagai karyawan, pegawai, tetapi ya melakukan kayak gini. Dan bisa memberdayakan sesuatu yang sangat kecil sehingga menjadi bisa hidup. Abah ini dapetin 15.000 sehari. Untuk kehidupannya dia jalanin terus setiap hari dan yeah. Bisa bertahan. Tungtung langit nu disungsi mega ngamparkeun sagara. Abah kunaon batu gering? Isi naik dahar ke jero? Ah, kunaon? Barabe. Barabe kunaon? Ayo jeung kuring dahar ke jero. Ah, entong. Mbong. Kunaon? Enggak mau saya ajakin makan ke dalam. Malu, Pak. Hayu jeung abdi ba teu kudu era. Hah? Entong. Kunaon, Bung? Pulang. Oh, dia pilih pulang daripada ya. Saya ajak makan ke dalam. Makanya saya pesenin aja. Pulang. Nah, tuh, dapat tunggu. Dapat satu. Dapat satu. Tuh, Ba, diareup, Ba. Nih, Ba. Dapat. Nih dapat nih. Jadi abah ini membantu kebersihan. Nah. Dapat bah. Nah. Oh. Dapat. Bis dia lah bah. Bis dia. Hah? Kita. Tapi tunda we nya. Kayak jangan ditempat-tempatkan pada bala ambilin ini pagi abah sudah bikin gerakan kebersihan. Ini orang yang kayak abah ini bagus. Coba bayangin kalau nggak ada yang mulung-mulung ini kayak abah, ini plastik ini dikemanain? Coba plastik-plastik ini dikemanain? Makanya saya nggak seneng sampah impor tuh begitu, karena yang lokal aja itu belum bisa terberdayakan dengan baik, apalagi harus kalau impor. Ini satu orang abah dapat segini 3 kilo, yang seperti abah kan ribuan, udah dapat berapa ton dalam setiap hari. Kalau nggak ada mereka coba gimana? Ayo bah, ayo. Karena kadang gua nasi goreng teh, nasi mana? Diharap ayo. Ah, dia lah. Enggak tadi dinya apa dinya ngebak gue. Di tempat tadi. Gede nasi goreng teh. Nah, kan ada gue nasi goreng heula. Oke. Jeung bekal. Oh. Jeung si Bu awuh. Babu. Orang mana sih, Mak, si Bu? Iya orang kamu jeung, iya orang kamu. Oh, kamu jeung dua nana sarua. Kadi ya bah tunda diri tuh sepedana. Hah? Adi dia baik. Nah, ngan dia bah, kadi bah. Pasti kena.
Hei, Bah, tunggu belakangnya, Bah. Pakai sepeda nak dia. Bah, plastik nak. Ayo turun nak dia. Hei. Itu. Jangan rusak. Lagi. Gua, Bah. Gua plastik. Botol deh. Sama Pak. Woi botol deh, datang guan. Apa ada guannya? Ya. Oke, nyokot itu lah. Kada guan di dia. Kada disiapkan nasi goreng jeung mak bekal jeung abah gitu ya. Ya. Bada guan heula. Nih, pagi ketemu abah, pekerja keras. Penjaga Indonesia dari gempuran sampah plastik. Oleh abah dikumpulin, dimanfaatin, jual, dimanfaatkan. Orang kayak abah ini nyumbang bagi negara. Kalau bayar gaji tukang sapu berapa coba per bulan? Ini kan gak digaji. Serangengi ngitungan poi. Abah ada kondisi nya? Kayak kuring nyokot nasi goreng nanya? Ada kondisi abah nanya. Jaga nu jadi harapan mapai lampa kahirupan selapan lengka disorang mual penggas pengharapan. Ya, nasi goreng dari Plaza Hotel buat nenek tercinta. Dulu bawahnya bisa nggak? Bisa. Nah, waduh. Ya, sok. Apa jalan? Jalan ya. Nah, ayo, sok. Coba. Ya. Iya jadi, iya bekal abah di rumah. Oh, makasih Pak. Beli beras. Iya iya. Hati-hati abah nak. Iya. Jalan.